Penanganan batang pohon tumbang dikarenakan angin kencang yang disertai dengan hujan lebat di Jalan Raya Sokaraja, tepatnya di depan Pasar Hewan Sokaraja, Banyumas. Penanganan batang pohon tumbang dikarenakan angin kencang yang disertai dengan hujan lebat di Jalan Raya Sokaraja, tepatnya di depan Pasar Hewan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Hujan lebat mengguyur kawasan Sokaraja disertai dengan angin kencang sehingga mengakibatkan batang pohon di pinggir Jalan Raya Sokaraja mengalami tumbang ke arah jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas di jalan tersebut. Beruntung pada kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Petugas gabungan melaksanakan pemotongan batang pohon yang tumbang ke arah jalan agar arus lalu lintas dapat lancar kembali. Tim yang terlibat penanganan TNI Koramil Sokaraja, Polsek Sokaraja, Linmas, Disub Kabupaten Banyumas dan warga masyarakat sekitar. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.